Bukan hanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, pasangan Lesti Andriani atau yang akrab disapa dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar juga tak luput dari perhatian publik. Segala tingkah dan ucapan keduanya seakan memiliki daya tarik tersendiri untuk dikulik. Seperti baru-baru ini yang mencuri perhatian dari Lesti dan Rizky Billar kala mereka meninggalkan sang putra, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Hal ini mereka ungkapkan melalui Instagram seraya pamer potret bertiga. Rizky Billar akui dirinya bakal melancong ke luar negeri untuk menyaksikan tim bola kesayangannya bertanding. Namun ia hanya mengajak sang istri untuk menemaninya. Meski begitu, Rizky Billar tak lupa untuk pamit ke BBL. Unggahan tersebut sontak menuai beragam komentar para netizen. Meski Rizky Billar tak sebutkan negara tujuan, namun banyak dari netizen yang tebak keduanya bakal melancong ke Paris. Di sisi lain, tak sedikit yang justru goda mereka bakal boyong adik baru untuk BBL usai honeymoon. Selama Lesti Kejora dan Rizky Billar berada di Paris, banyak kejadian lucu dan haru terjadi saat mereka di sana. Hal yang tak pernah disangka oleh Rizky Billar tersendiri yaitu ketika Lesti Kejora digoda oleh pria tampan asal Paris di depan Rizky Billar saat mengunjungi Menara Eiffel. Tentu saja raut wajah Rizky Billar seketika berubah total saat sang istri tercinta digoda dan dirayu oleh pria tampan di Prancis tersebut. Namun hal itu tak berlangsung lama ketika sang pria bule tampan tersebut mengetahui bahwa Rizky Billar yang berada di samping Lesti merupakan suami sah dari Lesti Kejora. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.